Bisa, Pak. Nah, ini kita dari pihak kepolisian ingin membantu jalan keluarkan dari sini ya, Pak ya. Tapi Bapak tolong dengan dengan saya berbicara di sini, Pak ya. Iya. Apabila mau saya bantu ya. Volumenya Pak kecil. Halo. Halo, Pak. Ya. Nah, ini kalau boleh ini pembicaraan kita jangan dulu didengar oleh orang-orang di sana, Pak ya. Apalagi satu mengetahui masalahnya nanti takutnya mereka di sana Pak kaget. Mengundang ataupun memanggil orang-orang yang di sana tetangganya Bapak yang Bapak tidak senang terhadap Bapak. Yeah. Ini diketahui permasalahannya lalu dilaporkan di kantor. Ini mohon maaf saya tidak bisa bantu Bapak lagi ya. Yeah. Nah, jadi kalau boleh Bapak dicari tempat sendiri berbicaranya Pak ya. Oh iya iya. Oke. Apa yang saya bertanya kepada Bapak dijawab jujur ya Pak ya. Iya. Di sini kalau Bapak jujur saya bantu di sini. Dan di sini Bapak tolong jangan Bapak potong-potong di saat saya berbicara ataupun menjelaskannya di sini Bapak ya. Perkenalkan dulu nama saya AKP Arjuna. Saya dari Unit Reserse Kepolisian Polresta. Jadi di sini Bapak mohon izin dan mohon maaf kembali. Polres mana Pak? Bisa kan menyapa Anda? Polres mana? Saya berbicara dengan Polres Kota Makanya Bapak dengar Pak. Kota mana Pak? Kasihan. Halo Bapak. Ini kalau mau saya bantu Arjuna, tolong Bapak tipatan saya. Jangan sampai terlambat ya Pak ya. Oh iya iya. Astaga, kenapa tuh Pak? Oke, jadi dengan Daeng Culang. Daeng Culang. Daeng Culang. Iya. Itu HP-nya Bapak jangan di speaker, Pak. Steering mobil ya. Soalnya ada rusak HP. Bayang-bayang itu suaranya. Rusak HP-ku. Rusak HP-ku saya sendiri ini. Apa? Rusak HP-ku kasihan kalau tidak anu tidak pakai lo speaker. Iya. Tolong hargai saya di sini, Bapak. Ya. Hargai kita sayang, Deng. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, Deng. Saya hormati kita, apalagi kita polisi, Deng. Iya, kalau boleh, Bapak, itu siapa yang saya sampaikan, saya perintahkan kepada Bapak ini, yang tidak masak keluarga sendirinya. Iya. Jangan main-main kepada saya, Bapak. Iya, soalnya saya bingung tadi siapa yang menelpon. Saya tidak tahu siapa yang menelpon tadi, tiba-tiba dia bilang dia ditangkap. Ini Bapak yang saya tanyakan, agar jangan sampai ada salah paham, kita cocokkan data-datanya Pak ya. Iya. Di keluarga saya bantu ya. Iya. Ini ada om keluarganya Bapak yang bernama Heri. Heri? Oh iya ada. Saya punya sepupu. Sepupunya Bapak? Iya. Biasa dia itu, tukang gali kubur, tapi biasa juga pergi cari kayu di hutan. Ini gimana tanya Bapak, tinggal bersama siapa dan di mana alamat Bapak tinggalnya? Dan tinggal sama tantenya itu. Kadang-kadang dia datang di rumah. Di Morosi, dekat Kotsel. Dekat Kotsel? Iya. Di dekat Kotsel? Di ini? Iya. Dia tinggal bersama tante? Iya. Tantenya? Iya, baku samping dengan rumah nenekku. Apa? Baku samping dengan rumah nenekku. Rumah nenekku? Iya. Oke, ya. Betul ya. Jadi yang saya tanyakan Bapak di sini, mohon izin dan mohon maaf, jokongnya kawannya Bapak, ini nama lengkap nama panjangnya siapa? Heri Lapandu. Hah? Heri Lapandu. Heri Lapandu? Iya. Oke. Ini Bapak merokok tidak? Kadang-kadang dia merokok, kadang-kadang gulser. Kadang-kadang tabu. Oh, begitu. Iya, tapi memang sering suka isap-isap itu, kecubung. Apa?
suka isap kecubung. Bapak Wamen sama saya. Tidak, Pak. Dengar Bapak itu. Dari saya Bapak mendengarkan Bapak ada orang mendengarkan tidak bicara-bicara Bapak mau main-main. Iya, itu juga saya serius ini, tapi itu dah temanku ini dah kira anu, dah kira padahal ini saya punya keluarga ditangkap. Kita di mana, Deng? Iya, kemari kak, dekatnya anu, dekatnya konsel, sampingnya Morosi. Iya. Jadi ini Bapak, kalau mau saya bantu ini, mau saya bantu keluarga Anda ini atau mau bantu? Enggak, dia ditangkap masalah apa kak? Narkoba kak? Iya, dia di sini bukannya narkoba ya. Apa? Melainkan dia di sini, kami tahan karena dia ini, dia mengalami. Kalau saya itu anu saja Pak, kasih masuk nih yang satu hari dua hari lu kasih pelajaran buat dia tuh, karena itu motor. Satu hari dua hari, Bapak, jangan kan satu hari dua hari ya. Iya. Satu tahun pun saya kasih Bapak. Iya, jago memang kita. Masalah iya, betul, iya, betul. Itu nih maksudnya, nanti saya urus. Keluarga korban juga di sini adalah orang yang berpandang Pak ya, mengerti? Iya, anak dan pulang lagi. Mungkin anaknya ada yang kule, itu tabrak itu, karena memang itu anaknya ada yang kule, sering main di jalan. Ya udah, terima kasih. Iya, nah boleh, penipu.